Halo everyone, here's me again Anis. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing ke teman-teman cara ngempesin jerawat dalam waktu 3 hari aja. So, tanpa lama-lama lagi, aku akan kasih tahu, kita akan sharing bersama produk apa sih yang aku pakai supaya jerawat aku kempes dalam waktu 3 hari aja. Untuk kamu yang kulitnya sering berjerawat, yang kayak punya jerawat mau meletus, kamu wajib banget nonton video ini sampai habis karena produk ini beneran bagus banget. Kalau misalkan jerawat kamu nggak kempes dalam waktu 3 hari, uang kamu akan kembali. Jadi penasaran dong, produk apa sih yang bisa ngempesin jerawat dalam waktu cuma 3 hari aja? Ini dia, Acne Way Anti Acne and Blemish Relief Kit yang di dalamnya itu ada 2 produk. So, kamu akan mendapatkan ini, teman-teman, kalau misalkan beli. Yang pertama, kamu akan dapetin ini. Ini adalah Acne Way BHA Acne Relief Cream, obat jerawatnya ya. Sedangkan kalau yang ini apa sih? Ini adalah Acne Patch. Judulnya adalah BHA Acne Relief Patch. So, aku akan jelasin satu-satu ke teman-teman kayak gimana pakainya, nanti sabar ya. Yang pertama, ini adalah Acne Way BHA Acne Relief Cream, obat jerawat yang bagus banget ya. Kenapa bagus? Karena dia tuh mengandung bahan-bahan yang efektif untuk ngebasmi jerawat kamu. Yang pertama, dia tuh pakai bahan salicylic acid 0,5%, di mana salicylic acid ini bagus banget teman-teman untuk menyembuhkan jerawat kamu, yang mengempesin jerawat kamu pastinya. Terus juga salicylic acid ini bagus banget untuk meredakan jerawat yang kemerahan, yang kayak mateng gitu. Sedangkan sandal asiatica untuk menenangkan jerawat kamu yang kayak lagi mateng, yang lagi kayak kemerahan. Terus si sandal asiatica ini memang bekerja sebagai anti-inflammatory. Jadi kamu kalau misalkan pakai ini, dia juga ngecegah timbulnya jerawat lagi. Sedangkan yang terakhir, dia tuh pakai scutellaria, di mana dia itu bikin skin barrier kita itu kuat, jadinya permukaan kulit kita itu nggak kayak ada bekas jerawatnya gitu loh teman-teman. Jadinya permukaannya halus lagi, mulus lagi gitu. So itu dia hero ingredients yang mereka pakai. Jadinya bener-bener simple dan efektif menurut aku, dan pas aku cobain memang dia the best sih teman-teman untuk ngempesin jerawat gitu. Nah, ini acne cream-nya, dia tuh 10 gram teman-teman, tapi jangan sedih ya. Ini bisa dipakai berkali-kali gitu. Jadi kita tuh kayak pakainya cuma sedikit aja di spot yang kayak lagi jerawat gitu. Kayak misalkan di sini lagi jerawatan, kamu kayak pakein kayak gitu di tempat yang berjerawat. Ya, kayak gitu. Jadinya enggak seluruh muka. Dan pastinya hemat banget kalau misalkan kamu beli ini, karena ini bisa dipakai berkali-kali gitu dan gak habis-habis juga ya kan. Nah, sedangkan yang ini acne patch-nya, BHA Acne Relief Patch-nya ini gunanya apa sih? Gunanya untuk melindungi jerawat kamu yang lagi kayak mau meletus itu ya, dari kotoran, debu gitu teman-teman. Dan dia menyerap kayak cairan pus, cairan putih yang ada di jerawat kamu gitu. Jadi kalau misalkan kamu pakai ini semalaman, malam hari, nanti si acne patch ini menyerap cairan putih-putih itu. Jadi jerawat kamu bakalan kempes gitu dan gak ninggalin bekas jerawat gitu teman-teman. Cara pakainya gampang banget. Kamu pakai yang pertama yang ini dulu, acne cream-nya dulu. Kamu pakein di tempat yang lagi berjerawat. Misalkan aku tuh kayak lagi jerawatan di sini. Nanti aku pakai di sini. Terus kamu akan tunggu beberapa saat biar dia nyerap dulu produknya, si acne cream-nya, obatnya nyerap dulu. Habis itu kamu pakein acne patch yang ini. Begitu. Kalau misalkan masih nggak kebayang, aku bakalan kasih tahu caranya gimana. Kebetulan aku juga lagi ada jerawat sih di sini tuh. Tapi kayak kecil banget, nggak gede. Tapi biasanya tuh aku jerawatan kalau misalkan lagi mau mens gitu. Di sebelah sini banyak banget gitu. Nah, oke, aku akan kasih tahu teman-teman gimana cara pakainya ya. Yuk. Oke, sekarang aku pengen kasih tahu gimana sih
cara pakainya gampang banget teman-teman. Kamu harus pastiin kulit kamu tuh dalam keadaan bersih ya. Biasanya waktu yang terbaik untuk pakai si acne cream dan acne patchnya ini di malam hari ya teman-teman. Tapi kamu bisa pakai ini di pagi harinya juga gitu. Jadi pagi boleh, malam juga boleh, tapi waktu yang the best sih malam ya. Jadinya semalaman kamu tuh bakal si jerawat, si acne patchnya bakal nyerap cairan putih yang ada di jerawat kamu gitu. Oke, kita akan buka ininya, si Acne Way BHA Acne Relief Creamnya. Tuh dia tuh kayak gini aplikatornya ya. Jadi kita akan pencet sedikit produknya. Oke, acne creamnya seperti ini, warnanya agak kuning kayak gini ya. Oke, ini dia teksturnya teman-teman, si acne creamnya tuh kayak gini, kayak lotion gitu. Lanjut aja kita taruh di tempat yang aku lagi berjerawat di sini, kayak diolesin aja secukupnya, nggak terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga ya, secukupnya tuh kayak gini ya teman-teman. Terus kita diemin beberapa saat gitu, sekitar 1 menitan, biar produknya tuh kayak nyerap dulu di jerawat yang mateng ini gitu ya. Anggap aja ini mateng ya, biasanya aku ada jerawat mateng kalau lagi mau jerawat ini, kalau lagi mau mens, tapi ini ada kayak putih-putihnya gitu, kalau dipegang tuh ada dalamnya tuh ada gitu. Nah kayak gini. Terus kita angin-anginin boleh, kita tunggu aja sekitar 1 menit. Kalau udah 1 menit, ini udah sekitar 1 menit sepertinya. Lanjut kita pakai acne patch ya. Jadi ini isinya 30 teman-teman. Jadi banyak ya. Jangan sedih, ini banyak. Oh ya, harganya si Acne Way Anti Acne and Blemish Relief Kit ini, harganya si Acne Way ini Rp92.000 aja ya, di bawah Rp100.000. Menurut aku masih worth it banget untuk ngempesin jerawat dalam waktu 3 hari gitu. Jadinya worth it to buy. Kayak gini nih teman-teman acne patch. Ada 30 totalnya. Tuh kayak gini ya. Kita ambil satu saja. Lalu kita tempel di jerawat yang mateng itu kayak gini. Nah. Tuh, kamu bisa lihat ya, ini tuh kayak transparan banget, enggak kayak pakai apapun. Tuh kayak hampir enggak kelihatan, hampir kayak sama kayak kulit gitu. Jadinya enggak kayak, orang-orang tuh gak bakalan notice kalau misalkan kamu pakai acne patch gitu. Ya kan teman-teman? Tuh, jadinya ini enak banget sih menurut aku. Dan gak kayak bikin kering juga, terus gak gatel sama sekali. Pokoknya enak banget dipakainya, nyaman banget dipakainya. Kalau misalkan kamu udah pakai kayak gini, kamu udah tinggal tidur aja semalaman, nanti besok paginya kamu ambil stikernya, kamu ambil acne patchnya, nanti aku bakal lihat cairan pusnya itu bakal menyerap di dalam acne patchnya gitu. Dan itu jerawat kamu pasti akan kempes gitu. Itu dia teman-teman, cara pakainya gampang banget dan efektif banget sih menurut aku. Kamu pakai 3 hari berturut-turut, pasti jerawat kamu bakalan kempes. Yakin banget 100% bakalan kempes gitu teman-teman. Jadinya untuk kamu yang sedang mencari obat jerawat untuk ngempesin dalam waktu cuma 3 hari aja, cobain Acne Way yang ini. Cobain Acne Way ini, kayak 2-in-1 produk gitu. Udah dapet obat jerawatnya, udah dapat acne patchnya juga, dan banyak banget isinya. Ini 10 gram dan ini 30 isinya gitu teman-teman. Harganya Rp92.000, kamu bisa beli di Instagramnya Acne Way. Nih di sini Instagramnya aku akan cantumin. Terus kamu bisa beli di Shopee-nya ya, Bloom Inc. Di Shopee-nya Bloom Inc.
segitu aja teman-teman sharing kita kali ini tentang jerawat dan cara ngempesin jerawat pakai produknya Acne Way yang oke banget. Jangan lupa cek Instagramnya Acne Way misalnya kamu tertarik dengan produknya, dan bisa beli juga di Shopee-nya mereka. So itu dia dari aku, thank you so much everyone yang udah nonton. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, dan subscribe channel aku. See you next time, bye.